kita bakar. Osul, kita lepas. Inilah tampang-tampang penipunya. Osul, yang sudah menghancurkan masa depan rakyat Indonesia. Kita bakar, saudara-saudara. Osul, saudara. Jangan dibakar foto-foto pimpinan. Mereka adalah pejuang-pejuang rakyat yang amanah dan istiqomah. Kalau itu tampang-tampang penipu rakyat yang memang harus dibakar, kita bakarnya di dunia sebelum mereka dibakar di akhirat. Jangan dipotong, biarkan terbakar, biarkan terbakar, biarkan api-api revolusi itu membakar mereka. Api-api itu adalah api kebanggaan rakyat Indonesia. Atau saya ini bendera, akan bendera putar lalu. Kamu itu mentang-mentang Jokowi sudah pusing ini pimpin negara karena udah kebanyakan utang. Ini kamu main asisi-asisi saja merampas uang warganya. Maka dari itu kami datang sini dengan Yanto. Foto kamu Sri Mulyani kami berikan tanda iblis. Karena kamu memang kurang ajar sama kaum buruh Indonesia. Kurang ajar kamu sama rakyat Indonesia. Coba tolak Satgas Mapor. Angkat itu benarnya Sri Mulyani. Angkat itu bendernya, angkat itu bendernya. Bendernya di sana. Itu tuh, yang tampangnya tampang penipu rakyat, tampang-tampang penipu rakyat kita bakar. Kita bakar. Kalau perlu lihat buat pakai sampah. Angkat ke sini, bakar di situ. Bakar. Angkat itu. Itu tampang-tampang penipu rakyat yang harus dibakar. Dia dibakar dunia sebelum dia dibakar yang pindah raka nanti. Karena sudah mengkhianati rakyat Indonesia. Kita bakar. Osul, taruh di atas yang pas. Inilah tampang-tampang penipu rakyat yang sudah menghancurkan masa depan rakyat Indonesia. Kita bakar, saudara-saudara. Hidup baru. Hidup baru. Kita bakar. Jangan dibakar foto-foto pimpinan. Mereka adalah pejuang-pejuang rakyat yang amanah dan istiqomah. Kalau itu tampang-tampang penipu rakyat yang memang harus dibakar. Kita bakar dia di dunia sebelum mereka dibakar di akhirat. Jangan dipotong, biarkan terbakar, biarkan terbakar, biarkan api-api revolusi itu membakar mereka. Kita saksikan saudara-saudara pembakaran dan tampang-tampang penipu rakyat. Mereka adalah iblis-iblis durjana yang tidak bersyukur, yang kubur nikmat, sudah jadi pejabat mereka malah menindas rakyat. Bukannya mesejahterakan rakyat, malah menindas rakyat. Tolong ninja putar dulu yang tadi, jangan mundur sebelum, jangan kita pulang sebelum kita. Peserta aksi aliansi aksi sejuta buruh setelah tadi menduduki kantor Kementerian Keuangan sekarang bergeser ke Kementerian Perdagangan.
Peserta aksi aliansi aksi sejuta buruh setelah tadi menduduki kantor Kementerian Keuangan sekarang bergeser ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk menyampaikan aspirasi menolak dikeluarkannya peraturan Menteri Perdagangan yang isinya membebaskan barang-barang impor masuk ke dalam negeri yaitu ke Indonesia yang berakibat persaingan tidak sehat di antara perusahaan-perusahaan dan sudah pasti banyak perusahaan yang ada di dalam negeri akan tergusur yang ujung-ujungnya adalah PHK semakin marah. Buruh ketika ekonomi sedang sulit akan dihadapkan kepada bencana yang lebih parah yaitu bencana PHK yang semakin marah dan pastinya akan dilaksanakan oleh pengusaha secara semena-mena. Semoga perjuangan aliansi aksi sejuta buruh dapat didengar oleh pemerintah sebagai aspirasi yang positif demi kemajuan ekonomi di dalam negeri, demi kesejahteraan rakyat, khususnya buruh atau pekerja yang ada di Indonesia. Ya, selamat sore kawan-kawan buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh masih melakukan aksi setelah dari Kementerian Keuangan. Hidup buruh! Hidup rakyat! Sekarang menuju ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk menyampaikan protes atau keberatan atau melawan terhadap kebijakan pemerintah khususnya tentang dibukanya keran yang selebar-lebarnya bagi barang-barang impor dan ini akan mengakibatkan pekerja atau buruh ter-PHK. Ini adalah para pimpinan buruh tingkat nasional, tadi ada juga tingkat Jawa Barat dan tingkat Kabupaten Kota beserta seluruh anggota-anggotanya.